Nah, kita buka parit lagi, guys. Bersama Bapak Nelly. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube kita. Sehat selalu, banyak rezekinya, kawan-kawan. Nah, ini kita pakai alat berat ya, yang bertanduk. Kita pakai alat berat bertanduk. Wah, itu langsung dicauk atau diambil. Sebab ini terjadi pendangkalan ya, pendangkalan. Jadi ini mau didalamkan paritnya nih. Ini paritnya kita dalamkan. Ini lumayan pendalamannya, luar biasa ya Pak. Kita monitor terus. Itu ada yang melintang, jadi diambil. Ada pohon sawit yang menghalangi parit tuh, diangkat. Iya, tuh diangkat pakai tanduk. Itu. Dan yang ini dipindahkan. Itu dikelilingkan, guys. Kita tidak bisa terlalu dekat, nanti apa ya? Dikhawatirkan itu insiden lah. Nah, itu di tepi kan. Ini monster, mirip monster tayo. Ini mini monster. Keren. Ini Hitachi buatan Jepang ya. Hitachi hidup tanpa cinta. Hitachi hidup tanpa cinta. Itu dia, cantik. Tarik, Mang. Kita lihat. Ini memang tidak ada ikan. Jadi biasanya tuh kita ngeblok, ada ketemu ikan, ada ketemu ular, macam-macam. Biawak, macam-macam lah. Ini tidak ada ikannya ya, Pak. Tidak ada ikan. Ada ketemu ular. Darah tuh. Ini ya, jerawat. Jerawat batu. Nanti hilang ganteng. Ini kita dari tepi, kita tidak bisa terlalu dekat, guys. Nanti kalau terlalu dekat, dikhawatirkan apa ya, susah deh ruang geraknya. Heksa ini kan besar. Ini yang lumayan besar ya. Kita di atas kurang lebih di gunung, kurang lebih 600 meter enggak sampai ya, kurang lebih ya 400-an 500-an lah dari permukaan laut Indonesia. Ini kalau di Brazil mungkin beda, kalau di Amerika atau di daerah Afrika atau di lainnya mungkin beda. Ini sih struktur tanahnya beda ya. Ini teksturnya juga beda di sini. Jadi ini masuk golongan tanah ultisol ya. Ultisol. Kalau inceptisol tuh ada juga sedikit, jadi ini berbeda-beda nih tanahnya. Udah digali pakai eksa kita baru tahu kadar tanahnya apa. Itu di staking lagi. Oke.
lanjut guys, lumayan. Ini di tengah hutan Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Hitachinya nih kurang lebih baru berapa bulan ini dibeli. Ini lumayan nih, ada enggak berapa bulan lah, kurang lebih udah 1 tahunan lebih gitulah, nah, hampir 2 tahunan lah nih. Hampir 2 tahunan ini beroperasi. Tuh. Nanti kita lanjutannya part 2, kita buka ini nih, buka lahan ini, hutan bawas Geisha ini untuk ditanam sawit kembali. Kita mungkin nanti di mau ditanam durian atau apa. Ini bosnya lumayan. Lihat tuh, wah ini sawitnya lumayan tinggi tuh, lebih ini udah belasan meter nih sawitnya nih. Angkat terus mang, nah, itu ada agak-agak merah itu multisol itu tanah yang itu ada merah sedikit. Oke, itu dia. Kita live langsung ini, kita pakai dual kamera. Nanti mungkin tutorialnya bisa kita ini kalah untuk para YouTuber pemula seperti saya. Jangan lupa ya subscribe ya, bantu-bantu, bukan di tap-tap layar. Begitu gagahnya ya, perkasa ini kita cih. Ini operatornya dari Medan, ini dari Sumatera. Keren, hati-hati pak, itu nanti jemplung. Di tengah parit itu, di bawahnya ada parit tengah-tengah, jadi kalau miring sedikit itu lumayan bisa miring. Sini nyamuk banyak, apapun banyak di sini. Oke, nah ini udah mulai berputar-putar. Ini kapasitasnya kalau tadi solarnya tuh kurang lebih 200 liter ya. Ini yang 200 liter. Paketnya kurang lebih setengah kubik yang ini. Perempat kubik. Oke guys, ini ada bos yang di belakang ini bos. Kawan-kawan, halo,
Halo Pak Haji, Pak Bos. Ini yang punya kebun. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kita tadi kunjungan ke kebun durian, kebun macam-macam. Ini ke kebun sawit. Oke. Sawit kalau tidak diurus, tidak berbuah dengan maksimal, kawan. Oke. Harus dimaksimalkan. Bukakan parit, pupuk yang bagus, perawatan yang baik. Jadi sukses. Mantap. Jangan lupa subscribe di kanal channel. Oke, gitu dulu kawan-kawan. Lumayan udah berkeringat jagung. Bye-bye. Jangan lupa. Yuk.